Lesen judi pertaruhan sukan. Bertaruh. Manchester United lawan Liverpool, siapa menang? Arsenal lawan Chelsea, siapa menang? Jadi ini sindiket judi berlesen yang Presiden UMNO bagi. Tapi Pak Lah batalkan. Jadi Tokyo Judi Vincent ini tak puas hati. Tapi dia tak putus asa. Dia tunggu lagi. Sehinggalah Pak Lah berhenti. Najib naik. Baru kemarin Najib berucap di Hong Kong. Keluar dalam surat khabar orang putih. Surat khabar bahasa Melayu satu ayat pun tak keluar. Apa kata Najib? Dilaporkan dalam surat khabar Star. Ruangan perniagaan. Muka surat 3. Datuk Najib kata, model ekonomi baru yang dia akan umumkan minggu depan adalah berasaskan kepada pertumbuhan ekonomi yang dijana oleh sektor swasta. Dan antaranya ialah memberikan kelulusan lesen judi kepada syarikat yang nak masuk minta lesen untuk judi pertaruhan ini. Dan semua orang Malaysia tahu bahawa judi pertaruhan sukan ini adalah cadangan yang diangkat oleh Tan Sri Vincent Tan kepada kerajaan. Lulus zaman Mahathir, batal zaman Pak Lah, nak dilulus balik zaman Najib. Simpati saya pada orang UMNO bawah-bawah di kampung ni, dia tak tahu. Dia ingat dia sebagai ahli UMNO, ketua UMNO cawangan, jawatankuasa UMNO bahagian, ketua UMNO bahagian. Dia kata itu Najib yang lulus, kami tak ada kena mengena apa. Kita katakan pada mereka, kerana kamu menyokong Najib, Najib menang pilihan raya, dapat pegang kuasa politik, jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, lulus lesen judi dengan tangan Najib, kamu pun dapat sama habuan dia. Itu kaitan dia. Jangan ingat kita jadi ahli UMNO di bawah tak ada kena mengena dengan perkara yang Najib buat. Dari mana Najib boleh luluskan kuasa judi? Lulus judi. Sebab dia Menteri Kewangan. Macam mana dia jadi Menteri Kewangan? Sebab dia menang dalam Presiden UMNO. Dan dia jadi Perdana Menteri. Bila dia jadi Perdana Menteri, kalau dia turun di kampung, di bawah ni, orang kampung berebut cium tangan dia. Bila dia balik pejabat dia di Putrajaya, Vincent Tan bawa permohonan untuk lesen judi, tangannya orang kampung di Pasir Putih cium dia, tangan yang dicium itulah yang juga sign luluskan lesen judi. Itu dia. Sebab itulah Pakatan Rakyat ini